satu karena memang keinginan sendiri, karena memang dia tinggal sendirian. Itu saya juga temui banyak. Jadi memang lansia tinggal sendiri, daripada saya terkatung-katung di rumah, nggak jelas kalau saya meninggal, nggak ketemu sama orang, itu bisa dia minta bantuan kepada RT RW setempat untuk kemudian diteruskan ke dinas sosial sehingga dia dialokasikan ke panti warga khusus gitu. Beberapa penelitian saya itu memang banyak juga temuan yang akhirnya lansia itu tinggal di rumah dan kemudian terjadi malnutrisi, tidak terurus, jatuhnya ke elder abuse atau apa ya, kekerasan kepada lansia jatuhnya, karena memang keluarga itu nggak mampu untuk merawat dan nggak tahu gimana cara ngerawat lansia gitu. Memang kondisi ekonomi, terus kemudian dia tinggal di extended family ya, artinya ada beberapa generasi, entah itu ada yang dia tinggal sama kakek, terus kemudian ayah, ibu, terus anak, ada juga yang tambah lagi paman dan sebagainya. Sebetulnya gini ya, keputusan apapun itu harus diambil berdasarkan kepentingan dari pasiennya sendiri. Dalam artian kalau misalnya kita ngomongkan konteksnya adalah lansia, ya berarti yang bersangkutan itu menjadi concern utama mestinya. Mungkin di akhir hayat di mana mereka masih sehat tapi memang secara fisik nggak mampu, ya udah pipis dan sebagainya di tempat tidur. Dan itu kan juga kalau kita biarkan misalnya pulang kerja kondisi seperti ini, itu kan juga akhirnya tidak hanya tidak sehat buat dilingkungan orang lain tapi buat dirinya sendiri gitu ya. Maka cara penyampaian yang paling paling baik ya menurut saya itu adalah pelan-pelan. Satu, pelan-pelan. Yang kedua, memang disadarkan dengan kondisinya, direfleksikan bahwa saya ini tiap pagi, sore, malam ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan ini, tapi saya tidak ingin juga kalau ibu terlantar seperti ini tinggal dengan saya. Jadi memang penyampaiannya memang harus dari hati ke hati ya, tidak bisa orang tua itu terus kemudian diambil keputusan hari ini, terus kemudian satu minggu berikutnya, terus kemudian langsung ditaruh di panti jompo. Artinya berilah mereka kesempatan untuk berpikir, untuk berdialog dengan keluarganya gitu ya.